Untuk nombor dua, kerana benda penting. Oh, ni benda tu penting. Buat benda tu penting dulu. Saya ingat tanya. Ma asana di wa dunia i comi agamu kalau pergi pun dengan dunia. Nayak dunia, tak menik dunia, ceroboh dunia. Tapi pergi pun dengan agamu, mulai. Nayak tak mengaji semua. Oh, nayak berkat. Tak menik tak mengaji semua, tak menik berkat. Ceroboh tak mengaji semua. Oh, ceroboh berkat. Kalau agamu pergi pun apa nak dunia, pergi pun dengan agamu. Jadi-jadi semua tu dunia. Mari pun agamu molek. Siapa dia kata? Ulama tasawuf. Ma astana di wa dunia. Cumi agamu kalau pergi pun dengan dunia. Oh, kata molek layak tapi tak sejik semua. Oh, mutu molek tak pening tapi tak sejik semua. La barakallah biladi. Tak ada ada berkat di sisi Allah kalau tidak kalau terpecah dengan agamu. Tok meni tidak ada tak ada gi sakut dengan agama, tok meni tak berkat, nayak tak sakut dengan agama, nayak tak berkat, siapa apa saja tak sakut agama tak berkat. Ni syekh kata. Ulama tasawuf dia cepat. La barakallah, tidak ada berkat si Allah. Di dunia bila di dunia tak sakut dengan agama tak ada berkat. Saya cari tu. Banyak tak leh. Nak cari agama hok berkat. Nak cari dunia hak berkat. Mana dunia hak berkat? Dunia hak sakut dengan agama. Ini Nabi dah cari. Mana cari dunia? Susun akhirat. Oh, boleh kata molek dah. Oh, senang pergi mengaji. Boleh kata molek dah. Boleh duit banyak ni. Bina agama. Tok meni boleh duit banyak. Hak lebih-lebih. Buat agama. Timur gaji. Timur gaji tak ni. Sik. Ambil sikit-sikit. Hak debah tak menik. Hak tak menik boleh hanya anak. Buat tu baik sibu. Anak. Agama anak-anak ni. Masjid nak tarikah anak-anak ni. Inilah. Tak menik berkat. Nayak berkat. Wata berkat. Ambil tu. Jangan tinggal tok guru. Klik situ. Nak pergi berkat kita. Kena dunia sama taruh. Kita tak tengok dah. Akhirat kekal abadi. Bartu sirunal hayata dunia. Igino hamba-hamba dok pilih dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu khairun cumi wa abqa tahalamu pula Allah. Molek tahalamu. Hak ni kita nak carinya. Apa? Agama. Itu semua hak dengar ni. Hanya wi akik naik sikit tu emek. Hak dok mengajar dah 3 malam dah tu. Saya kata puas hati dah 3 malam. Tapi tak puas hati dengar tu baik tak habis tu. Kalau mengajar tu 3 malam demo tu habis tu, tidur je negara tu. Kita fikir pun tak manah tu. Tapi kalau Dr. Imel kata, banyak orang tak tubik. Senggang mari panah pala apa kita. Tak itu. Kan duk kinjau kita tu. Kalau itu ada fikiran, buat lagu mana, tu guru ada dalam masjid 3 malam seminggu ni, fikir tu dah. Buat lagu mana nak tubik, tu pisau. Dan mau bijak dengan panah, sorak hak ni. Sorak hak ni lah boleh pahala. Wasawiruhum fil amri fa'idha azanta fatawakkal ala Allah. Nabi kata gini, siapa dia boleh dapat seorang dengan sebab kita hidayah. Saleh ni dia boleh dapat hidayah, boleh kenal senjik, boleh kenal Tuhan dengan sebab kita. Khairum minad dunia wa ma fiha. Lebih malaik pada dunia dan isi-isi dunia. Ya Nabi wi harga usaha orang ni mahal. Ni tu tok menik kena usaha, nayak kena usaha, ceroboh kena usaha, tok imi, tok kotik, tok bila semua tok ni usaha kodah kita mampu supaya dengan usaha tu orang hak tak dapat hidayah akan dapat hidayah dengan kanu kita. Mana kalau orang hidayah dengan kanu kita, maka di situlah kita akan diberi rahmat dan berkat. Mudah-mudahan kita semua ni kalau kita dengar ni, kita berdoa sama kita dapat husnul khatimah insya-Allah deh.